Ini mana di anjarnya? Lanjut kemana bang? Ke Tarogong. Tarogong. Ke Tarogong. Cibeber. Cibeber. Nyirkuit dulu, sekarang mah nyirkuit. Titik kedua. Gestrek, gestrek. Bulan gestrek. Ini. Let's go. Cibeber lemah banget. Cino? Cibeber. Jalan menembus langit. Kemarin pantai, hari ini di gunung, mantap. Sahen, sahen. Air kan itu, sok guru. Kemarin kita sempat ketemu Coklat Friends semua di Anyer ya? Ya, di benar. Anyer. Dan sekarang kita dari Anyer langsung kemari ini untuk menghibur dan menemui Coklat Friends semua di Ciherang. Boleh disapa dulu dong warga di Ciherang. Nungguin. Sampurasun, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sehat, sehat ya, sedayana ya. Yang penting pada sehat. Tadi dok, tadi ada yang nanyain tuh si ibu-ibu ya, kampanye sport tuh. Oh itu pakai baju AC Milan. Ben pengen ketemu sama Arido katanya. Iya. Hey, Ben regi-regian. Iya, ibu. Pokoknya saya lihat di depan joget ya. Iya, awas. Nanti sampai nanti. Di mana-mana yang joget di Saweran, bukan yang artis. Pokoknya saya di Sawer. Iya. Tapi Saweran yang banyak bu ya. Oke, Kang Rido. Tadi gimana perjalanannya Kang? Dari Serang kemari nih Kang. Wah kan. Cukup panjang ya, dari Anyer ya. Dari Anyer kemarin kan cukup panjang juga ya. Berapa jam dari perjalanan kemarin? Banget sih, ya. Dari mana itu naik? Seru, seru. Tepuk tangan tuh, hey. Seru bu, tapi lalai-lalai segini. Biar gak leles. Kalau apa, biar harus semangat dulu dong semangat. Sore ini. Biar gak leles, saya mau ajak Kang berdua untuk menuju UMKM, terus tempat. Siap, ayo. Di sini ada makanan, minuman ya. Yuk, boleh ibu-ibu boleh ikut semua kita menuju ke UMKM. Cuacanya enak nih. Cuacanya enak banget. Ini tadi, udah mendukung. Kalau di Anyer panas. Kalau di sini kayak Bandung lah. Ada Bandung gimana ya. Gitu ya. Luar ya. Biasa. Nah, sore. Ini yang pertama ya. Halo Kang, selamat sore. Ibarat syair yang nan sendu.
setiap isapan jarum pompon itu kan. Nah saya mau nanya nih, apa Kang Lido, apa Kang Andre? Nah kita udah lama ya, menikmati jarum pompon ekstra terutama ya. Boleh gak sebutin satu kenikmatan yang selama ini dinikmati oleh Kang Lido dulu saat menikmati jarum pompon? Saya lagi, ya, ya Rokai Adi halus, halus, halus banget, halus, halus. Halo, kan. Saya sambil menikmati juga ya, biasanya Kang Lido punya teknik khusus loh teman-teman untuk menikmati jarum pompon sendiri loh. Kalau enaknya lebih di kolom. Kalau di kolom, di kolom itu di Kang Lido punya punya teknik khusus untuk menikmati jarum pompon itu untuk ekstra tuh, boleh. Ah, oh ditahan dulu ya, baru dikeluarin ya, ya coba ini ya. Ada rasa apa sih, ada teks apa sih? Tesnya itu nikmat banget pokoknya, terutama setelah after taste. Oh. After taste setelah itu dikeluarin masih ada rasanya di daerah sekitar mulut tuh enak. Saya cobain ya.
siap-siap kekasih apa?